Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rizky Handmade Collection. Sebelum masuk ke video tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis. Oh ya, jangan lupa subscribe kalian merupakan penyemangat untuk kami membuat video tutorial-tutorial kreatif lainnya. Terima kasih and check this out. Oke, guys, untuk video tutorial kali ini aku akan membuat dompet koin bentuk segitiga seperti ini. Ya, untuk kali ini diameter dan harta yang digunakan bebas ya guys. Intinya jika diameter benang yang kalian gunakan dengan menggunakan pola yang ada di dalam video ini, semakin besar diameter benang yang digunakan akan menghasilkan ukuran dompetnya menjadi lebih besar pula dibandingkan dengan diameter benang yang lebih kecil, dengan catatan tetap menggunakan pola yang ada di dalam video ini ya guys. Bye.
Thank you.
Oke guys, kita jeda dulu sebentar. Aku mau ngejelasin nih. Sebenarnya ini pola itu ada rumusnya. Kalau kalian tadi perhatikan dari round pertama, 2, 3 dan seterusnya, itu sebenarnya berulang terus rumusnya. Coba kalian lihat sini ya. Jadi, untuk setiap sisinya kita kan punya nih 3 buah sudut segitiga segitiga nih di ujung-ujungnya ya. Nah, di setiap ujungnya ini kita masukkan 2 buah half double crochet, kemudian 2 buah chain dan 2 buah lagi half double crochet. Selanjutnya kita rajut menggunakan half double crochet di setiap sisinya. Jadi ngikutin ininya aja, ngikutin setiap stitchnya. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat tas dengan ukuran segitiga yang harus lebih besar ya dari dompet koin, kalian tinggal ulang terus aja rumus tersebut. Di setiap ujungnya kalian tinggal tambahkan stitch-stitchnya, half double crochet-nya, sampai kelibet ngomongnya.
Oh,
guys, untuk bunga mawarnya, polanya kalian bisa lihat di video aku sebelumnya ya, linknya ada di deskripsinya. Ini aku memakai benang siet dengan fondasi awal 25 chain plus 3 chain untuk fondasi double crochet di row yang pertama. Sebanyak 3 lembar kita tempelkan bunga dan daunnya dengan posisi seperti ini ya guys, menggunakan lem tembak. Cukup sekian video tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video-video selanjutnya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share dan like videonya.
Jangan lupa, subscribe kalian merupakan penyemangat untuk kami membuat tutorial-tutorial kreatif selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.